Putra, putra. Perbuatan yang baik akan apa? Dimudahkan jalan menuju istana. Jalan putra menuju rumah. Rumah, istana, surga. Sing istana pertama nih, Bu. Terus ganti rumah. Di... Terus ganti rumah. Ganti rumah. Surga. Surga boleh ikutkan surga. Pokoknya sing baik-baik lah surga. Putra lucu nih, putra lucu, Mas Putra. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan iman kepada. Iman kepada apa? Kepada siapa? Niki boco, apa ae kuwi iku cocok dikene. Soalnya kan ini kehendak Allah toh, ya. Jadi iman kepada Allah. Dari api nomor 7. Menuntut ilmu harus dengan menuntut ilmu. Iya le wacanan, wacanan. Harus dengan waspada. Lole, kowe kok gak pok teliti lah lak trentenol gak munggah piye kowe? Bih, pacarnya, bih, pertanyaan nih. Bagus iku, menuntut ilmu harus dengan senang. Ya bener, seneng ya, Le. Bener. Tapi jawabannya ini apa? Ada yang lebih bener, bagus lagi itu semangat. Jadi senang, senang ya api, senang. Mamai celun, mbak, jawabannya anakmu lo lucu-lucu. Mamai sebuah, bah lumuh. Bila menjawab, kapan kamu tak Ilai semangat. Ojo kerja sama Mbak Adrian. Senang ya, senang ya. Wes senang ini mana? Semangat tuh gini. Menuntut ilmu harus dengan semangat. Orang berilmu menjadi tinggi derajatnya dengan memanfaatkan ilmunya untuk. Apa dipilih? Eh, pilihan ini macam ni, pilihan ini macam ni. Kekuatan le. Kak, kakinya sakit, Kak. Oh, sakit. Apa? Anu, kursi. Pinter. Orang berilmu menjadi tinggi derajatnya. Jadi dek semakin dur, ya. Ilmunya itu tinggi derajatnya, Le. Dengan memanfaatkan ilmunya kono mau, kuwi kanggo apa, Le? Untuk kebaikan, kekuatan, apa kejayaan. Apa dikontrol salah satu. Kebaikan. Penasaran. Itu apa? Dadi ngono terus. Oke, wong sing pinter kuwi memanfaatkan ilmune kan bapa le, kebaikan. Tak jane kejayaan oleh, kekuatan oleh, tapi kan sing lebih apik nek kan kebaikan. Lek kekuatan sampean mosok arepe nganu gelut. Hah? Iya kan? Lek wong pinter mosok arepe gelut kan gak kekuatan. Iya, lek sampean milih kekuatan kan berarti arepe gelut. Berarti sing dipilih apa ojo kekuatan. Milih kejayaan. Kejayaan ya bagus. Sukses semuanya. Nah, lagi dibaca selanjutnya, Mas yo. Yo kene. Oke. Benar kayak gini. Hal utama dalam kehidupan ini adalah iman dan pendampingnya adalah A, apa? A, kekuatan. B, kesehatan. C, ilmu. Ilmu. Pinter. Bener lek ngono. Pinter. Dibalik ta. Pinter pisan, mundak. Nah. Apa ditumpuk sesok? Apa ditumpuk sesok? Sesok digarap apa? Dikai lembaran? Mau, tapi sini naun ya. Jadi ini teman-teman ya, efek pandemi ya. Lihat misal gaya nak tatap muka terus ke biye. Mau jawabannya dijual. Jadi ini Mas Arab nunggak kelas 2 teman-teman ya. Aku elengku ingin cek TK loh ya. Ini kok semuanya kelas 2. Ini pandemi kayak gitu efeknya teman-teman. Belajar dewe. Nah,
dijelak jawabannya lucu-lucu akhirnya. Misal sekolah pada umumnya mungkin ya lebih banyak lagi. Pesane arek-arek sing tas-tas mlebu ni angkatan corona. Lah iya kaya pas angkatan corona ya Mas Boy Putra iki. Angkatan corona. Ya, kene le saiki ABC lagi sing sini. Covid, angkatan Covid. Angkatan Covid. Ya, le habis le. Nengku putranya cek TK loh, terus arah ke kelas loro juga. Tapi sama kalau rasa dolan peraselak dolanan. Iya. Engkau biasa kan? Biasa sembitanmu nanti abisnya ini. Sama timbangan mau belajar dia, belajar dia. Tapi itu benar. Oh mau kan abisnya? Ya betul tak, TK dah. Ini TK. ABC tapi kalau ABC-nya jelas orang ada. Ini ngerti ya apa ahli alamin? Pengen bertanya. Aku kayak yakin. Sebutkan manfaat sikap jujur, nang wes kayak gini. Manfaat sikap jujur. Jujur itu apa jujur? Jujur itu tidak boleh berbohong, harus berkata apa adanya. Nang. Jujur gak ngapusi. Ngomong sing tenanan. Iki manfaate opo? Manfaate. Opo oleh duit? Opo demi kebaikan? Opo? Opo ya manfaate? Piye angel aku. Aku dhewe mikir. Manfaatnya ya intinya kebaikan, disukai orang, menolong atau apa ya? Aku deh nggak bisa jawab. Manfaat sikap jujur. Manfaat sikap jujur itu manfaatnya ya demi kebaikan. Kita berdosa. Benar meluncur ini. Oke, nang ini mah meluncur gas ini ki. Kamu masih bebas kok yo. Oh, udah santur. Jadi gini. Ini kan berkongkong belak kata-kata. Temukan kata-kata tentang budaya antre. Antre itu apa? Antre itu apa? Apa antre? Antre. Antre, antre. Kok antre loh? Antre. Bakunya biasa antre. Itu antre. Waduh. Budaya antre. Wah, aku tidak bisa jawab. Antre ini ngerti? Antri ngerti? Antri ya. Nyapa? Antri? Antri ini nyapa? Kuat di sini dong. Nutut apa orang deh mampir-mampir? Antri kan ngenteni. Misal duduk apa nyapa, pokoknya antri kan. Nah, ini sampe boleh sing tentang antri. Enak apa orang? Ini mau, mas, enak? Menunggu, enak ya. Menunggu kan termasuk antri kan? Nah, wacanan leh. Nenek mau antre, itu lah sih gak apa-apa. Antre. Ini kurang, jadi matanya harus delok kabeh le. Le, mamamu dari SD juara 1, Omija juara 1 sampai SMA, kakak juara 1, terus Om Akla juara 1. Juara 1 terus sampai lulus SMA, sampean kudu juara. Juara iku nomor 1 iku paling pinter. Pinter sak kelas. Sak kelas paling pinter. Satu kelas ranking 1. Juara. Juara belajar. Mulai sekarang. Pinter dhewe sak kelas. Iya iki lho su et iki lho pilihan iki lho. Kuwi. Jadi kayak gini ya kalau ngajarin anak belajar terus jarang mlebu sekolah karena pandemi. Jadi belajar di rumah teman-teman ya. Ya harus
benar-benar sabar ya. Ya mudah-mudahan anak-anak yang di masa pandemi seperti ini tetap diberi kecerdasan, kelancaran belajar ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan tidak ada kendala dikarenakan efek jarang masuk sekolah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah support di channel kita. Arigato gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.